Petro kok ya pandai sekali kamu cok. Nah ya orang masalah sering baca koran, dengar radio, nonton TV, TV tapi yang kita yang perlu-perlukan darah yang tidak sembarangan. Tidak hanya infotainment top yang berbeda, tapi beritanya ya tidak. Yang bagus kita perhatikan, yang tidak bagus ya tidak usah kita perhatikan. Nah itu kan, ingatkan itu kan. Kalau saya mau nggak usah hal-hal hidup pada zaman setara seperti ini, pokoknya santai-santai. Nanti tidak setruk, ya toh. Santai-santai, cengengungu kok. Apakah semakin hidup semakin sulit semacam ini kok krisis berkepanjangan tidak ada rampungnya ya. Kalau itu saya tahu. Gembar-gembar perkara korupsi dinyatani apa? Tidak ada habisnya. Kenapa? Raden, karena ketekunannya bertapa kedua paman saya Sugriwo dan Subali terpilih menjadi jago para dewa menumpas Raja Kembar Dua Iskandu Maiso Suro dan Lembu Soro dan mendapatkan hadiah dari kayangan Dewi Toro. Namun hadiah itu yang membuat mereka saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Sulit bagi hamba mengambil keputusan kepada siapa saya harus berpihak. Maka dari itu Raden, hamba mengharap Raden bisa memberi jalan terang kepada hamba. Anupan, aku hanya manusia biasa yang punya banyak keterbatasan. Namun akan saya coba untuk menyelesaikan masalahmu. Tunjukkan di mana kedua pamanmu, Anupan. Mari Raden, hamba tunjukkan. Wahai Sakti, apa mau ikut campur urusanku? Maafkan aku Sang Resi, aku tidak berhak mengadilimu. Aku juga tidak bermaksud mencampuri urusanmu. Namun ketahuilah, karena perselisihanmu dengan adikmu, ini menjadi sorotan banyak pihak dan banyak mengundang tawa. Karena dua orang yang sudah punya banyak kelebihan, namun masih memperebutkan hal-hal sepele. Apalagi engkau seorang resi, kenapa masih berebut nafsu duniawi? Ketahuilah, nafsu dan ambisimu itu telah membutakan matamu, sehingga kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau Sang Resi ini betul-betul putra Resi Gotomo, tentu akan tahu siapa aku ini.
siapakah kiranya yang akan paduka perintah untuk melaksanakan tugas berat itu? Hanuman. Ya, Hanuman, kamulah yang aku minta untuk berangkat mencari di mana Dinda Simpo berada. Tetapi hanya dalam waktu setengah hari, engkau harus sudah kembali ke Pontowati.